Berabah susunan pemain Timnas Indonesia 20 tanpa pemain Persija, Sintayong bakal pusing. Susunan pemain Timnas Indonesia 20 diprediksi akan mengalami perubahan yang signifikan seandainya para pemain Persija Jakarta tak mendapatkan izin untuk bergabung. Sintayong memanggil 9 pemain Persija untuk TC persiapan Piala Asia 20 2023 yang akan berlangsung pada 1 hingga 18 Maret mendatang di Uzbekistan. Yang menjadi persoalan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll merasa TC jelang turnamen tersebut terlalu lama karena dimulai awal Februari. Sementara Persija sedang bersaing di tangga juara BRI Liga 1 2022-2023. Sebagian besar mereka yang dipanggil adalah pemain kepercayaan Thomas Doll. Mereka adalah Ahmad Maulana Syarif, Alfrianto Niko Saputro, Jaya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, Frankie Denermisa, Ginanjar Wahyu, Muhammad Ferrari, dan Reza Aditya Nugraha. Jadi jika pelatih Persija Jakarta bicara seperti itu dengan mencari keuntungannya sendiri, ya sebenarnya tidak baik. Ya kata-katanya untuk masyarakat Indonesia yang sedang tunggu-tunggu Piala Dunia pada Mei nanti. Tutupnya. Dengan demikian, ada banyak sekali perubahan dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia 20 jika para pemain ini benar-benar tak bisa mengikuti pemusatan latihan. Di sektor penjaga gawang, Sintayong tentu tak bisa memasang Cahya Supriyadi, sehingga nama yang akan terpilih ialah Erlangga Satrio. Adapun 3 nama pemain bertahan yang bakal mengisi sektor pertahanan ialah Gagang Rudianto, Brandon Sandman, dan Marcel Januar Putra. Brandon Sandman akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Muhammad Ferrari yang tak bisa mengikuti TC Timnas Indonesia 20. Sementara itu, lini tengah tak akan jauh berbeda, karena 2 nama utamanya adalah Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri. Hanya saja, sektor sayapnya yang berubah. Tak ada nama Doni Tri Pamungkas hingga Frankie Misa. Artinya, pilihan jatuh kepada Zaki Asraf di kiri dan Barnabas Sobor di kanan. Adapun barisan lini serang akan diserahkan kepada Ronaldo Quate, Hoki Caraka, dan Hugo Samir. Pemain terakhir adalah nama terbaru yang dipanggil oleh Sintayong.